Iya. Apa pertanyaan? Saya melihatnya ke sana. Iya, tadi saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. Belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo, karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan begitu. Ya. Pak Mas Fahri juga sudah menandatangani fakta. Jadi surat kesediaan sudah, kemudian fakta integritas sudah beberapa hari yang lalu. Baru sekarang follow up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Oke ya. Jadi kementerian baru. Cukup ya. Baru.